Rekan media yang dimuliakan, ada tiga perkara dalam sidang media hari ini. Tapi saya nak qualify dulu, dia tidak ada kena-mengena sama sekali dengan keputusan Padan Board. Okay. Yang pertama, saya baru saja selesai menyempurnakan majlis untuk menyerahkan menyempurnakan proses pelantikan kepada ketua pengarah, istilahnya ketua pengarah Malaysia Checkpoints and Border Agency, iaitu Single Border Agency yang diumumkan oleh Perdana Menteri masa sidang bajet, diluluskan kabinet, agensi pelaksananya KDN. Jadi menjelmakannya sebagai satu agensi, dia mesti mulakan dengan pelantikan seorang ketua pengarah. Dan itu adalah Dato' Hazani. Sekarang adalah pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dari pasukan polis Diraja Malaysia. Tugas dia adalah pertama untuk menyegerakan pembikinan rang undang-undang ke arah menjelmakan entiti MCBA ini, Malaysian Checkpoint and Border Agency. Dan dijangkakan jika semuanya berjalan lancar dengan kerjasama peguam negara, kita jangka pada persidangan Mac, sasaran kita ya, untuk kita bentangkan bagi tujuan kelulusan. Bermula daripada situ nanti akan diteruskan dengan program-program koordinasi yang lain dengan agensi-agensi yang terlibat. Kenapa Dato' Hazani? Pertama, beliau seorang yang sangat senior dan kaya dengan pengalaman. Yang kedua, beliau juga ada legasi dalam penubuhan ESKOM waktu Lahad Datu tempoh hari, membawa kepada penubuhan entiti baru iaitu ESKOM bagi mengawal keselamatan di Eastern Sabah. Jadi dengan sekarang pengalaman dia mengapalai bahagian yang penting dalam pasukan polis dengan kekuatan anggota lebih 20,000 orang, iaitu keselamatan dalam negeri yang ketenteraman awam, kita perlukan satu individu yang punya commanding skill yang tinggi. Dan hari ini kita sempurnakan pelantikan beliau. Yang kedua, tadi dalam kertas Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan jawatankuasa pengurusan pekerja asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenakan pada Mac tahun lepas, itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kabinet setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang didaftar, apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan. Dan kali ini kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity aja ya. Sebelum ini Sumber Manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya diletak di bawah kawas selia Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, kabinet memperakui tempoh memproses kemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan kuota dibuka semula. Sekarang tak. Kalau nanti keputusan kuota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari. Iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kuota sampai kepada kemasukan, itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui, maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari
dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Ya. Baik. Keputusan seterusnya yang disetujui, diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas, itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini, tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet persetujui bermula pada 1 Mac ini, 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya, kita akan invoke Akta 155 di bawah Seksyen 6.1C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Seksyen 15.1C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebahkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan penghantaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan syur supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. Tiga negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara kita. Jadi Kabinet bersetuju dengan syur jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya? Jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatankuasa bersama Pengurusan Pekerja Asing, KDN dan Sumber Manusia. Perkara yang ketiga adalah tentang Qayyum yang pada awal Januari, 8 Januari tak salah saya, pihak polis telah membuat tangkapan dan pihak polis menyerahkan kepada Immigration kerana Qayyum pasportnya telah dibatalkan sekaligus ianya akan masuk di bawah bidang kuasa Immigration. Untuk Qayyum ditempatkan di depot Immigration, ada proses yang perlu dibuat. Yang pertama, Immigration kena memaklumkan kepada beliau bahawa beliau akan ditahan di depot Immigration. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai prosedur juga, Qayyum akan diberitahu bahawa dia adalah pemegang PAS MM2H. Tetapi apabila pasport dibatalkan, maka PAS MM2H tidak lagi boleh berkuat kuasa. Jadi, Immigration maklumkan kepada Qayyum bahawa PAS MM2H-nya juga dibatalkan. Untuk dia ditempatkan di depo Immigration, kita tahu depo Immigration adalah penempatan sementara sehingga proses penghantaran pulang dibuat. Jadi, Qayyum juga diberitahu mengikut Akta Immigration bahawa dia berada di situ adalah untuk tujuan dia dihantar pulang. Namun, saya nak sebut, namun, Jabatan Immigration juga terikat dengan keputusan mahkamah oleh kerana Qayyum terhadap tangkapan yang dibuat, dia telah melalui peguamnya membawa kes itu ke mahkamah. Kes itu akan didengar pada 5 April dan hari ini adalah pengurusan kesnya. Dan saya telah menghubungi peguam Qayyum memaklumkan bahawa pertama, Jabatan Immigration akan patuh akur menghormati proses mahkamah
Bermaksud sehingga mahkamah membuat keputusan tentang status Qayyum, Jabatan Migration tidak akan menghantar Qayyum pulang. Jadi perlu dijelaskan. Sebab ada setengah media melaporkan telah ditandatangan kita akan hantar balik, tak hormat dengan keputusan mahkamah, contempt of court, useless minister. Come on lah. Biarlah berlaku adil kepada kita. Ya, pada mula dia ditangkap, keadaan kesihatannya tak begitu baik. Jadi saya mengarahkan Ketua Pengarah Immigration, keluarkan dia daripada lokap. Letak dia di depo Semenyih yang lebih kondusif, lebih lapang, dengan penjagaan lebih baik. Alhamdulillah. Media juga ada melaporkan. Saya ucap terima kasih Malaysia Kini bagi minat yang tinggi. Laporkan Qayyum tak tahu di mana berada. Tak betul. Isterinya dibenarkan melawat. Kalau isteri dibenarkan melawat, tentulah dia ada lagi. Ha, jadi insert kenyataan bahawa keberadaannya tak pasti. Uncertain. Jadi saya rasa ralat sikitlah. Ya. Isterinya dibenarkan melawat. Hari ini peguamnya dibenarkan melawat. Melawat siapa? Melawat Qayyum. Kalau dibenarkan melawat Qayyum, mana Qayyum ada lagi di sini. Kalau ada lagi di sini, tak timbul soal uncertainties. Jadi saya kata kena saya sebut perkara itu. Saya sendiri menghubungi peguam Qayyum tadi, pagi lagi ya, untuk mengesahkan dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya. Jadi soal immigration, menghormati ataupun melakukan contempt of court kerana order buat sebagainya, saya nak jelaskan. Itu proses. Ya, bila kita bawa dia ke depo, kita kena bagi tahu dia. Apa tujuan? Jadi untuk detain dia, kita kena bagi tahu. Tujuan detain tu to be removed, kita kena bagi tahu. Tapi tertakluk kepada keputusan mahkamah, kita terikat. Jadi kita tak hantar balik sehingga mahkamah membuat keputusan. Itu proses Qayyum, ya. Jadi saya tak mau ulas yang lainlah. Suaramnya kritik dan sebagainya itu kerja dia. Saya akan tugas lakukan kerja saya. So tiga perkara untuk menu saya hidangkan pada rakan-rakan media. Ya, bukan marah tinggi sikit soalan. Silakan kalau ada soalan. Ya. MOU kan? Ya. Kenapa nak review balik MOU ni semua? MOU dalam dengan sebuah negara. MOU ni satu persefahaman, perjanjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh empat perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan. Jadi, berasas pada empat prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tandatangani, apakah butirannya itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapai yang empat perkara ini. Itu tujuannya. Kita akan utamakan tiga dulu. Sebab dia tiga ini menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu empat tadi itu, maka kita akan kebelakangkan. Tapi pada prinsipnya, jemaah menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara sumber. Negara-negara ini ada timbulkan? Tak, kita akan notify lah. Itu keputusan sebelah kita dan kita akan notify mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh unilateral. Sebelah sini. Bila akan mengumumkan lantikan dua lagi ahli IPCC sebab setakat ni ada lima orang? Yang lima sekarang ni, mereka dah boleh bergerak. Kita akan penuhi bila masa yang sesuai nanti. Dan adakah ahli ini akan dilantik daripada CSO-CSO sebab ada cadangan yang CSO mungkin ahlinya disertai dengan IPCC ini? Sekarang pun saya masih melakukan proses head hunting. Saya menerima beberapa nama cadangan. Tak ada isu, saya akan meneliti dengan sekretariat. Saya akan bincang semuanya sebelum mengumumkan. Jadi the bottom line adalah lima dah boleh memulakan tugas. Jadi sampai masanya kita akan lengkapkan kota pelantikan. Dato' Sri, yeah. What's the process like untuk bawa balik Nazir Lip dengan Farid Amin di Guantanamo Bay, Dato' Sri? Kita mengikuti dengan dekat proses mahkamah di Guantanamo Bay, mahkamah tentera. Hakim belum lagi membuat apa-apa keputusan. Okay. Jadi sehingga keputusan itu dibuat dan kita akan mengambil tindakan atau menetapkan pendirian kita yang seterusnya. Okey. Just yeah. Mention tentang perbuatan data yeah. Dilanjutkan. Jadi ada deadline tak akan sampai bila atau itu administratif yang akan kita umumkan. Tapi prinsip di peringkat kabinet kita biasanya perlukan persetujuan kalau kita cadang untuk meneruskan pembekuan. Keputusan kabinet diperlukan. Tapi dari segi
tarikh dan sebagainya, biasanya kita akan berunding bersama dengan KSM sebab dia akan bersifat administratif dan kita akan war-warkan kepada stakeholders. Ya, kita polisi kita adalah meneruskan pembekuan kota. Okey. Mas Coach, ada lagi? Ya. Berkenaan dengan dimaklumkan sepintas lalu, tapi bukan kabinetnya apa nama bidang kuasa untuk, sebab bidang Padan Board ni seperti dalam perlembagaan kan, dia stated clearly di bawah jurisdiction siapa, keanggotaannya bagaimana. Jadi kita bincang, tapi kita faham bahawa ini di bawah jurisdiction Padan Board tu sendiri. Okay. Siapa yang umum? Siapa saya tak ada. Oleh kerana bukan jurisdiction kita, saya tak boleh jawab bagi pihak, bagi pihak Padan Board. Saya tak boleh cakap bagi pihak Padan Board lah kan. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Kita dimaklumkan. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya pakai.